for brains. You call that dancing? Do it. Ukulele, balik lagi sama saya Irfan, dan hari ini saya mau sharing cara memainkan ukulele, lagu yang barusan ya. Itu tuh ada di serialnya SpongeBob yang season ke-7 kalau salah. Maksudnya kita mulai, tapi seperti biasa kita samakan dulu tuning ukulelenya. Saya menggunakan ukulele tenor dengan tuning standar G, C, E, A. Pastikan tuning ukulele kita sudah sama. Kita langsung mulai. Oke kawan-kawan, kita mulai dengan chordnya dulu ya. Itu chordnya gampang banget, cuma ada dua, yaitu G sama D7. Jadi cuma dua, gampang banget. Dan intronya itu ada sedikit tambahan D mol ya, atau C crash 7. Itu gampang banget, tinggal D yang tadi digeser satu ke belakang gitu. Jadi intronya kayak gini. Gitu ya. Jadi strumnya kayak gini. Nah gitu untuk intronya. Nah kayak gitu, gampang kan? Nah untuk strumming-nya kayak gini. Nah gitu, down, lalu down di ayun, lalu up, lalu cak cak itu dipukul apa dibunyikan, jadi agak ditahan gitu ya, begini. Lalu up down, jadi down down ayun up cak up down, mainkan chordnya. Nah sekarang masuk ke bagian melodinya ya. Melodinya kayak gini. Nah seperti itu dulu. Itu tuh di senar 3 ya. 2 kolom 2 di slide ke belakang ke 1. Jadi 2 belakang 1 2 lagi. Gitu ya. Jadi 2 belakang 2 3 belakang ya. Lalu posisi G ya. Oke, saya mainkan pelan. Nah, selanjutnya hampir sama awal ya. Nah, senar 1 di 3, senar 2 di 5, senar 2 di 2, senar 3 di 5, senar 3 di 4. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sulit yang barusan boleh kayak gini. Sama aja ya. Ini 3 senar 1. Senar 1 dilepas, senar 2 di 2. Senar 2 di 1, senar 2 dilepas, sini. Sama aja, tapi saya lebih suka yang ini. Biar yang terakhirnya bisa dikasih vibra. Kita mainkan dari awal. Selanjutnya, nah itu tuh ini senar 1 di 5, senar 1 di 3, senar 2 di 5, senar 2 di 2, gitu. Selanjutnya,
ini. Itu senar 1 di 6. Mundur. Nah, semakin pelan. Jadi selanjutnya, terakhir. Ini 1 di 3, 2 di 5, 2 di 2, 2 di 3. Jadi kalau digabungkan, kita mainkan dari awal dengan tempo pelan. Jadi kurang lebih seperti itu cara memainkannya. Cukup gampang bukan? Kalau misalkan dirasa terlalu cepat, bisa diulang-ulang lagi aja. Semoga video ini membantu. Silahkan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Keep on strumming. Mahalo.